Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Repali Putra di channel Team for Gamers. Dan kali ini kita bakal, ya rencananya sih mau buat tutorial cara mendapatkan skin epic. Tapi ya kita udah teklik, jadi kita ya udah dapet gitu cuy. Dan di sini kita dapetnya skin Iritel gitu cuy. Gua sangka itu kan yang udah sering banyak orang buat di YouTube, gua sangka itu dapatnya permanen gitu. Ternyata ini trial. Dan trialnya gua juga udah punya sih. Nih. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, di mana yang lainnya? Di skin mungkin. Maxman, ini retail tadi di atas. Aduh. La ilah, astaga. Pelan-pelan. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau gua udah punya itu, teman. Jadi ya. Ya, skin epicnya jadi battle point 30. Itu 30 battle point cuma buat nyungkel gigi. Jadi ya mungkin kurang bagus saja eventnya. Nah, ini cara mendapatkan skinnya itu kayak gini ya. Pertama kalian di sini dan langsung di sini. Login untuk mendapatkan hadiah. Detail, buka untuk mendapatkan salah satu berikut. Flower skin trial satu hari. Tiket premium skin fragment 51. Oh, ini acak juga ada, bisa dapat premium. Jadi kalau kalian hoki, kalian bisa dapat trial kayak gua hoki, cuman gua udah ada. Jangan lupa untuk mengklaim hadiah sebelum quest di refresh. Quest akan di refresh setiap hari. Quest hanya dapat diselesaikan dengan kondisi tertentu. Oh, jadi ini di refresh setiap hari kita bisa mendapatkan acak tadi ya teman-teman, bisa mendapatkan Zilong, bisa mendapatkan itu namanya Rafaela, bisa mendapatkan Hiritel dan skin fragment premium, terus apa lagi nih, flower fairy itu Rafaela, hellfire, curious trial, premium skin fragment itu satu atau oh, kita juga bisa berkesempatan mendapatkan permanen ya teman-teman. Jadi kalau kita lagi hoki banget, kita bisa mendapatkan permanen. Jadi kalau kita belum hoki ya kayak gua udah punya juga permanen yang itu. Jadi ya kita jadiin 10 diamond ya teman. Iya, di sini kita gunain nggak ya? Gak usah lah. Ya kalau kalian nggak percaya, di sini juga udah ada Hellfire teman-teman. Jadi ya agak nyesel dulu gua top up diamond, terus sekarang dibagiin gratis. Ya mungkin cukup sekian video dari gua. Gua cuma mau ngasih tahu itu aja sih. Jadi don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.